tiga golongan. Yang pertama golongan namanya golongan al-muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah khas kepada mereka para sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah di kota Mekah, lalu berhijrah ke kota Madinah semata-mata untuk mencari kebebasan di dalam beribadah kepada Allah. Meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan tanah kelahirannya, yang itu bukan perkara yang mudah untuk ditinggalkan oleh seseorang, akan tetapi kesemuanya dikorbankan semata-mata untuk beribadah dengan bebas, tidak ada gangguan, melakukan ketaatan kepada Allah, di mana kebebasan beribadah itu telah dirampas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, sehingga kaum muslimin yang berada di Mekah tidak boleh untuk beribadah dengan tenang. Mereka diseksa, mereka ditekan, mereka diganggu, mereka disakiti, sehingga mereka terpaksa meninggalkan negeri mereka sendiri semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, وَالَّذِينَ أُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Orang-orang fakir miskin, yani fukara yang dimaksudkan di sini adalah fakir golongan kaum muhajirin. Yang dimaksudkan fakir di sini adalah bukan mereka tak punya duit, akan tetapi duit mereka dirampas, tidak dibenarkan untuk dibawa, sehingga mereka hanya mampu membawa bekal, hanya keperluan untuk pergi ke kota Madinah sahaja. Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka semata-mata keluar daripada negeri mereka mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, dan mereka itu adalah menolong kepada agama Allah dan juga agama Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu, yakni orang-orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang digelari as-sadiqun. Sadiqun yang jujur, yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh di dalam imannya, sehingga di dalam kesungguhan dan kebenaran iman mereka, dalam pengabdian mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meninggalkan apa saja al-ma'lufat yang mereka sayangi, yang mereka senangi, termasuk negerinya, termasuk rumahnya, termasuk temannya, termasuk keluarganya, ditinggalkan semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kata Allah humus sadiqun, orang-orang yang sadiqun, yang jujur dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan mereka yang bermustautin di tempat namanya ad-dar. Ad-dar di dalam Al-Qur'an dalam ayat ini adalah nisbah kepada kota Madinah. Allah namakan kota Madinah dengan nama ad-dar. Nama sebenarnya adalah Yathrib. Nama kota Madinah, nama Madinah ini sebelum bernama Madinah, namanya adalah Yathrib. Lalu kemudian diubah oleh Nabi dengan beberapa nama. Allah menamakan dalam Al-Quran Ad-Dar. Nabi menamakan Taibah. Nabi juga menamakan Tabah. Nabi juga menamakan Al-Madinah. Dar maknanya rumah, yakni tempat apa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kota Madinah. Thayyibah artinya baik, karena diharapkan datang pergi ke kota Madinah untuk mendapatkan kebaikan. Tabah itu artinya adalah bersih atau suci, karena negeri itu adalah negeri yang disucikan. Adapun Madinah adalah ibarat bandar, dan kesemuanya itu adalah nama kepada kota Madinah, Ad-Daru Al-Madinatu At-Taibatu At-Tabatu. Ini adalah nama-nama kota Madinah, tapi nama sebenarnya adalah Yathrib. Apa itu arti Yathrib? Yathrib ini adalah artinya adalah yahlik, binasa. Nisbah kepada seorang dahulu namanya Yathrib yang duduk di tempat itu. Yang kedua, sebab dinamakan Yathrib bukan karena nama orang, tidak. Karena di kawasan kota Madinah itu ada wabak namanya wabak humma, yakni penyakit yang merebak di negeri itu.
yang selain daripada penduduk negeri yang tidak sebati, tak boleh menyesuaikan dengan keadaan negeri itu, masuk kalau terserang penyakit ia tersebut boleh meninggal dunia. Tapi orang yang memang sudah sedia ada di negeri itu, dah terbiasa, dia punya antibody sudah biasa dengan penyakit tersebut, sehingga penyakit itu pun tidak membahayakan kepada penduduk kota Madinah. Di antara mereka yang terkena wabak penyakit tersebut, ayah Nabi SAW ketika pergi ke kota Madinah untuk menziarahi keluarga daripada sebelah ibunya, ibu ayah Nabi daripada kota Madinah, akhwal, yakni bahagian dari mak sedara ayah Nabi SAW di kota Madinah, sehingga ayah Nabi ketika pergi ke kota Madinah untuk menziarahi keluarganya terkena wabak penyakit tersebut dan meninggal dunia di kota Madinah. Baginda Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah dan namanya waktu itu adalah namanya apa tadi? Yathrib. Apa sebab nama Yathrib? Dengan dua sebab. Satu mengatakan nama orang yang duduk di situ. Yang kedua mengatakan tidak. Arti Yathrib itu adalah binasa, yahlik. Kenapa diberi nama Yathrib? Sebab orang masuk sana boleh binasa kalau tidak terbiasa masuk ke kota Madinah. Maka nama yang tidak elok ini diubah oleh Nabi SAW dengan nama empat tadi saya sebutkan, Al-Madinatu, Ad-Daru, At-Taibatu dan juga At-Tabah. Dan Nabi berdoa kepada Allah ketika sampai ke kota Madinah. Nabi berdoa mengatakan, ya Allah, angkatlah berkati kota Madinah ini pada mudnya, yakni mud cupaknya, timbangannya, negerinya, tanahnya dan seterusnya. Sampai doa Nabi SAW, ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada engkau agar supaya kota Mekah disucikan dan dimuliakan, aku mohon kepada engkau kota Madinah disucikan karena aku. Seperti mana kota Mekah disucikan karena Ibrahim, sucikan kota Madinah karena aku. Ya Allah, pindahkanlah penyakit wabak ini di kota Madinah ke Juhfah. Juhfah itu satu kawasan yang agak jauh daripada kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi. Itu Madinah yang namanya Yathrib, maka diubah menjadi nama Madinah dan tak ada lagi penyakit, bahkan menjadi penawar ubat karena Nabi namakan Thabah, bersih suci, tempatnya Thaibah dan juga baik. Maknanya bila mana datang ke kota Madinah mencari kebersihan, mencari kesucian dengan rahasia daripada nama yang diberikan oleh Nabi SAW kepada negeri Madinah, maka akan mendapatkan daripada kebaikan kota Madinah karena kota itu adalah kota yang baik. Dalam hadis Nabi SAW, man arada, barang siapa yang mahu minta kepada Allah mati di sebuah negeri, mintalah mati di kota Madinah karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Fal kemuliaan kota Madinah adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi Muhammad SAW.